Dagger ko. Okay, do you mean? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, sebelum perkenalkan diri saya dulu, nama saya Farhan Hakimi bin Omar daripada kelas DEP3A dengan nombor matric 20 DEP20F1015. Dengan itu, saya hari ini saya akan membincangkan tentang coursework assessment bagi PTWork 6 untuk telecommunication network bagi DEP30083. Dengan tajuk kita hari ini adalah tentang configure digital subscriber line. Okay, so pada yang sebelum-sebelum ni kita telah belajar tentang banyak hal daripada segi bentuk yang kita tentang networking. So this is the last practical work 6 practical work yang kita akan belajar, the last. Okay, so dalam ni apa yang kita akan belajar, kita akan dalam practical work ni kita akan belajar macam mana construct DSL network menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita akan perform ISP router kita configuration, kita akan perform cloud configuration, bagaimana untuk perform DNS server configuration, bagaimana untuk perform configuration for DSL modem, bagaimana untuk perform home router configuration, bagaimana untuk perform PC configuration for internet dan email user, and then macam mana sekali bagaimana untuk perform web browser for web page migration, dan macam mana untuk verify connectivity untuk kesemua device. Okay, seperti sini, seperti yang saya sebelum ini cakap adalah setiap pekerja mesti ada part A, part yang kita belajar, contoh part A dan part B. Okay, sebelum ni pun kita ada belajar juga untuk pekerja 1 sampai 5 sampai sekarang lah. So kita akan, untuk part A akan diajar oleh para lecturer, okay, dan akan diajar oleh para lecturer ataupun para guru nanti. And then part B adalah jenis mention di mana kita akan buat sendiri lah. So dekat sini kita boleh nampak antara jenis-jenis yang kita pergunakan apa nama ni, aplikasi, I mean like device yang kita akan gunakan dalam ni, iaitu kita nampak sini dia benar kita punya tiga jenis network yang akan dalam rotasi kita. First adalah mungkin water untuk server PT, next one untuk cloud PT dan cloud PT pegangan cloud PT untuk DSL modem ke router-router, and next one is router ke PC-PC device. Okay, kat sini kalau saya kat sini memang dah ditunjukkan apa jenis semai masih kita akan dilakukan, maksud IP yang kita akan lakukan untuk dalam ni lah. Seperti yang kita nampak sebelah ni, saya telah buat apa untuk jenis-jenis ya. Okay, sambungan daripada server, router ke cloud ke DSL modem M ke router ke device, tiga device lah. So kat sini kita akan check untuk one by one per one by one macam mana jenis-jenis dia. Sini connectivity bagaimana untuk pemasangan configuration menggunakan cloud, menggunakan modem for dalam cloud kita dapat nampak. And then macam mana nak profit network dalam DSL. Next, macam mana untuk perform ISP router dalam ISP dan router lah, untuk router 2.8.1 ni orang kita ISP lah sebab dia dalam lingkungan server lah. So ISP, so dekat sini dapat tunjuk apa yang kita akan dapat. First thing first, kita perlu atur dia punya apa ni application dekat, I mean like physical ya. Dekat sini saya telah pasang untuk physical, gini physical dia. Berikut merupakan jenis komen yang akan kita lakukan di dalam router. Okay, dalam router ni kita akan tunjuk. So dalam router ni kita akan belajar tentang macam mana untuk configure interface connected bagi dalam cloud, macam mana saya ada IP address dalam interface, macam mana ingin menamakan router kita ke tukarkan nama dia dalam apa ni, SP kita tentukan kan. So macam mana nak configure switch port module dan connect bagi untuk connect ke server. Kata lain macam mana untuk connect, configure switch port module dan macam mana untuk create VLAN untuk device, dan kita akan connect ke dalam server ataupun switch nanti kan. So kat sini dia nampak, kat sini adalah macam mana untuk enable, sini configure terminal interface, dan ini akan menggunakan IP address atau kata lain IP address untuk A
untuk kita punya router IC. Pasal kat sini nampak hostname, kita akan tukar hostname dia, kita akan tukar nama router ni ke ISP, create untuk VLAN punya ID, bagi VLAN and execution ID dia. Kat sini boleh nampak komen-komen yang akan gunakan dalam VLAN untuk switch port. Ni adalah komen specify untuk penyambungan nanti kan. Pasal ni 1.0 ke Fibos. Kat sini macam basic, klik server ni untuk IP configuration bagi server kita. Next, macam mana nak pasang DNS server IP ke global setting. Okay, dia global setting boleh berapa. Next, kat server BT ni kita dapat atur untuk kita punya internet, nilai kita laman web kita punya kan. Kat sini boleh nampak kita punya laman web gerak langsung sini. Dan sini pula adalah apa apa yang dalam web kita akan belajar dalam tu nanti. Ini yang saya akan tunjuk nanti macam mana hasil nanti. Next, untuk command line ni pula, untuk command bagi ISP kita untuk perancangan untuk ataupun perancangan ataupun macam mana untuk creating pool dan dengan kita meletakkan nama mereka nanti kan. Lepas kita akan komen untuk email address ni, untuk ISP, komen untuk prevent kat IP address tu daripada pesan daripada by the router ISP server lah, mengelakkan lah. Next, penyambungan wire. Okay, ni slot, penambahan slot untuk 18.1. Kita tambahkan physical contact dia nanti. Dan penyambungan melalui Fastnet 011. Kat sini kita boleh nampak penyambungan dia first internet 00, first internet 00 daripada penyambungan sini lah ke tu lah. Ni 00, ni 011, ni 012, ni 013 lah. 010, ni 00010, ni 011, ni 012. Okay, go. Sini kita nampak-nampak IP address. Ini IP address untuk router 81 nanti. Ini semua mask dia. Penyambungan di setiap apa router nanti dia akan gunakan 9.0.1.0. VLAN dia memang minta 20 kat sini. No shut. This one is the file bagi network address. Personally untuk default router dan ini untuk DNS server lah. Dan kita aturkan balik untuk IP address lagi sekali, IP DHCP lagi sekali untuk mengelakkan daripada dia terkena online, daripada online lah, daripada online lah. So next, untuk soalan, okay, soalan 4A. Okay, so kita akan check untuk result IP configuration kita untuk setiap PC-PC kita. So kat sini, kat sini dulu is check wifi connectivity kat sini untuk setiap PC. Kat sini desktop, kita akan check dia dekat sini selalu. Ini dia, kalau nampak untuk PC SIFA 1.2, manakala untuk PC 1 adalah 1.3, dia akan grading setiap kali kita buka DHCP. DHCP ni manual punya jenis apalah, IP address dia akan letak auto sendiri lah, jadi kita tak payah tengah lagi. Next one, ping command prompt menggunakan IP config untuk setiap PC. Kita buka PC, contoh buka contoh untuk PC SIFA, kita tulis IP config. Okey, dah keluar. Sama seperti apa yang kita dapat ni dan juga sama seperti maklumat yang kita letakkan dekat sini. Okay, boleh nampak default gateway, semimas dan IP address sama dekat apa namanya aggregation IP kita lah sebelum ni. Sama juga dengan sebelum ni, selepas-lepas tu untuk PC 1 dan PC 2. Next one adalah comment form pinging ke VLAN internet user. So VLAN unit internet user ni adalah yang 198 kita 198 ni kita sign in dekat dalam tu lah tadi. Untuk ada yang sebelum ni, jadi kita dah pasang. Okay, kalau kita pasang kat sini ni ada nama saya ni 198.168 kat sini. And this one, okay, that's why dia letakkan 198 sebagai itulah. Tapi dekat mana datang 198 ni? Datang dia dari router lah. Untuk asal
So kita akan pasang, kita akan beri satu contoh untuk PCC file. Okay, kita beri contoh hasil PCC file, kita boleh buat PCC 2, PCC 1 lagi ya. Kita buka desktop, kita buka desktop mempun, okay, kita pingkan ke, kita hantarkan maklumat, baik, pingkan maklumat ke 198. Okay. Adakah berjaya? Ya, berjaya. Empat menghantar empat sinyal dan terima empat sinyal, berjaya kat sini. So seperti juga sama dengan yang lain, sini berjaya, ni berjaya saja. Sama untuk PCC 4, PCC 1, PCC 2, semua ada. Tiga-tiga berjaya. Next, performkan ping ke DNS server kita. DNS server ni adalah untuk server ni lah. DNS server kita punya ni lah, server PT kita. So kita buka PC kita. Untuk hasil yang sebelum ni, dia akan jadi request timeout. Sebab kenapa? Sebelum kita ada, sebenarnya kita ada mistake ataupun kata lain macam kita ada tersalah letak untuk kita punya tu. Okay. Saya tak tulis lah. Serius lah. Untuk ni. Saya tulis alasan dia. Oh ni ada. Kenapa tu tak ada? So kata lain kenapa dia tak boleh lah ya, sebab komen dia tu dekat DNS ni dia tak ada yang masuk comment of permitted access and welcome mask untuk ni, dia tak letak kita punya access slip permit, kita tak letak dekat comment form kita kat CLI untuk router, sebab tu dia tak dapat pemasangan dari segi tu, tak ada apa fungsi sebab tak ada lesen ataupun permit yang kita nak hantar ke tu lah, ke router ke DNS, kita tak ada permit, kalau tak ada permit tak dapat hantar lah. Selagi tak ada permit, selagi tu tak ada tu. Kita harus buat satu lagi CLI comment untuk menghantar ke permit, untuk memastikan kita dapat hantarkan di DNS server tu, di DNS IP tu, kita dapat ping ke DNS server lah untuk device kita akan hantar tu lah. So, selepas kita tulis, sebelum ni dia akan jadi kita tak mahat. Lepas kita tulis, dia akan jadi macam ni lah. Okay. Kita buat satu contoh. Ping 20.20.20.2. Ni adalah sebelum jadi kesan maaf ni. Again 20.20.20.2. Dan dia berjaya 22 kali tu. Tak ada apa-apa. Lambat sangat hantar kot. Terus lagi lambat sangat berjalan ke apa ni? Tak tahu lah. So kata lain, pinging dia sebenarnya berjaya, dia akan untuk macam ni lah, yang akan jadi lah. Ada juga kata-kata lain dia akan keluar, dia ada host unreachable ke apa kan. Especially dia akan keluar macam ni, untuk ni PCC pun kita telah keluarkan, kita telah beritahu dalam ni juga. Ini bentuk dia. So pinging untuk yang untuk PCC pun berjaya. Cuba untuk kali kedua memastikan sahaja. Dan ping untuk PC 1 pun berjaya. So tak ada hal juga yang lain lah. So maksud PC 5, PC 1 dan PC 2 telah berjaya dekat sini. So next, next adakah setelah kita telah buat semua untuk ping tu, kita akan check untuk setiap server kita punya, setiap router, cloud kita punya, modem punya, PC punya, semua ada bahasa kita. Lepas tu kita akan atur, memberikan information apa yang akan kita terima. Kalau nak tahu information datang dari mana, dia kata dia tulis sini. Two information. Ini information. Kita just copy paste kat sini je. So, dekat sini dia tunjuk fastnet untuk berlantai. Kat sini boleh nampak dah Server web server, ISP router untuk fastnet. Memang dia tunjuk kat sini. Okay. Sini. Ni just copy paste lah. Tak payah tulis sikit. Okay. Kat sini boleh nampak untuk VLAN 10, kat sini adalah 10.20.21. Okay, boleh nampak sini. Dan untuk fastnet 00 dekat atas ni 10.10.10.10.10. Dan S1 adalah untuk fastnet 00, kat sini boleh nampak 10.10.10.0.0.1. Manakala untuk VLAN 20, kat sini boleh nampak 198.1.8.1.1. Next untuk adalah PCC PAR. PCC PAR boleh nampak untuk DNS server kita boleh nampak, gateway kita boleh nampak, IP address kita dapat nampak. Okay, kat sini dapat nampak.
Lepas tu kita boleh kecilkan lagi ni. Apa. Ada make advance kat ujung ni. Ha. Tu kan. Next, sama juga untuk tu PC 1, dia sama juga. Takkan dapat satu, ni 1.2, ni 1.3 dan mana lain ni 1.4, 2, 3, 4. Ha. Tapi mana pergi satu-satu tu dah ambil water. Ha, dia tak kira lagi lah. So next, web browser. Kita akan check web browser setiap PC adakah berjaya untuk menghantarkan web browser tu daripada PC melalui PC ke server. Tag, kita buka web browser, kita tulis ID kita. Okay, www.21.11.2.02. Okay, berjaya keluar. Tada. So dekat sini boleh nampak untuk PC file berjaya. Di sini saya tak tunjuk. Oh, lagi ada contoh sini. Tidak. Kat sini boleh nampak a small page. Hello world. Okay, kat sini berjaya untuk PC Sifar. Manakala untuk PC 1 dan PC 2 juga berjaya. Sama juga seperti yang jadi. Next. Ping. Ping macam basic lah. Untuk macam kita belajar masa kuat 1 lah. Ping. Tapping. Ping menghantar daripada device ke device lah. Kat sini boleh nampak untuk ping untuk PC Sifar ke PC 1. PC Sifar ke PC 1. PC Sifar is like be like 1. Ke PC 1 is PC Sifar ke PC 1 ke? Okay, PC Sifar is 1.2. 1.3 lah. Okay, okay. 198. Oh, maybe. 8.1. 8.1.3. Berjaya kat sini. Okay, kenapa berjaya? Sebab dia dapat menerimakan 4 jenis signal dan terima 4 signal dan tak ada hilang lah, so tak ada loss lah. Sama juga PC Sifar ke DNS server. PC Sifar ke DNS ping DNS server is 20.20.20.1. Okay, berjaya juga dekat sini. Okay, next. Eh, tadi server gateway dia. Sorry, my bad. Jadi DNS untuk server gateway. Next untuk ke DNS server. Okay, ping 20.20.20.2. Berjaya juga dekat sini untuk DNS server. Next, interface ISP router. Okay, kita test. Ping ISP router, ISP router ni dekat sini. Ni home untuk, ni home. Sorry, my bad. Home, ni ISP. Ha, dekat situ kita boleh nampak untuk cari lah. Untuk kita punya coding untuk ISP lah. Ping 10.10.10.1 untuk ISP water. Dia ping 10. Oh, maybe salah. Salah tulis lah. Berjaya. Next. Okay, last lah. Ni last. PC Sifar menghantarkan interface home router. Okay, ping home router dekat mana? Home router dekat sini. Ni home router 18.1 ni ISP. Okay. Ping hantar ping ke router is 10.0.0.1 lah. Kat sini boleh nampak berjaya juga. So semua ada signal, semua dapat menerima signal dengan menghantar pada sini dan terima pada sini, semua ada, tak ada kegagalan langsung. Untuk part A kita tak ada lulus. Next part B. Okay, part B. Tutup dulu part A. Save. Next is part B, okay. Part B. Part B ni sama je tapi kedudukan dia pelik-pelik sikit lah. And then apa yang berubah dia dari segi ni adalah DNS yang kita akan guna lah. I'm sorry, bukan DNS. IP address setiap tu. So, sebelum ni IP address untuk part A, dia telah diberikan. So, senang-senang lah kita tulis. And senang aja kawan. Nah. So, next. Untuk part B, part B ni kita buat sendiri. So dia akan suruh kita buat sendiri IP kita. Sekali kita nak buat IP, asalkan dia lagi dalam kekalan lah, lagi dalam institut apa yang kita nak lah, asal tak lebih lah. Dalam lingkungan kelas A ke kelas C lah. Kelas A, B, C lah. 255, 255, 255, 251 lagi, 255, 255, 255, 255. Okay. Tapi dia minta asal lah nak cari. So dekat sini kita dah nampak untuk network giga, kita dah nampak di sini. Manakala ini untuk network 2. Dan next one is network 1. Ni network 1. Okay, next is network 2. Ni gabungan 3 ni je sebenarnya. Maaf. Ni 3 ni je. Dia 3 je tapi kita masuk sekali.
Satu kota, satu cloud Jericho ni. Memang tiga ni ya. One, two, three, four. Dia memang ada. Tak apa kena menang. Sebab ada lagi sambungan ni sepatutnya. Tapi tak ada. So dekat sini boleh nampak untuk home water kita 18.1. And then kita punya ISP water kita tulis kat sini. Okay, sama juga. Buat sama. Tapi agak berbeza dengan apa yang untuk macam 4A. 4B ni kita buat sama aja. Tak ada beza. Komen semua sama. CLI semua sama. Just apa yang bezakan dia. Just purpose ID. Dan cara penyambungan dia je lah. Tu je lah. Cara penyambungan dia terbalik sikit. Tu macam reflect daripada 4A punya tu lah. Figure. So, dekat sini kita dah nampak macam basic. Kita letak model 4 and model 5. Dan choose bagi intrinsic dalam cloud PT kita. Okay. Lepas tu choose dia LS berbanding daripada wire. Next is hidupkan physical dalam ISP kita punya router. Physical and NWS untuk ni dah. 161 ni ya. Okay. Lepas tu buka kita punya CLI dan kita punya list lah komen ke sini. Okay. Tak ada rekod sebab dah restart dah. Ni umpamakan komen-komen yang kita gunakan dalam bentuk untuk ni lah. Okay. Kat sini kita boleh nampak dia tak tulis apa dia nak. Dia just tulis ni je. A, bila kita ada B je. Kan, tak tak? So, apa dia? AB. AB dia ikut sini ni. A, A adalah gabungan dari router untuk cloud interface 00 dan ni percentage 10 untuk B. Ha, ni sama. Mereka dua ni. Sama jalan. Next is then server C. Dan mana kalau untuk untuk kita punya home router. Ha, pula tak. Macam basic lah. Dan kelas C lah hajungan dia. 220.213.1.1 kita letak kat sini. Okey. Macam bahasa A kat sini kita nampak ni A. Okey. Kita punya B semi mask untuk A adalah ni. Semi mask ni ada 255.0.0.0 sama juga untuk mereka berempat ni. Manakala yang terakhir ni berlain sikit dia akan jadi 255.255.255.0 lah. Okey. Sebab dia dalam kelas C. Kelas A pula satu jadi jenis 255 dia. Belakang 0.0. Next, untuk penyambungan untuk IP configuration dalam CMMS dan router. Ni ya, dalam server ni punya cerita ya, dekat desktop ni, IP configuration. Kita atur sikit lah. Next adalah gunakan untuk apa punya DNS kita punya ni. DNS, sepunya DNS nama Farhan Hakimi. Nama saya lah dengan HTTP to fund TV pada work demonstration. Okay. Macam besi. Lepas tu kita pula atur untuk perform ISP router configuration untuk IP HTTP punya untuk internet user. Kita boleh tengok dekat sini. CLI tab untuk ISP router kita. Kita letak untuk IP network S, MIMAS, IPA, IPC and IPA balik dari sini. Untuk charge balik. Ni untuk kekalkan apa? Kekalkan daripada anak lah. Daripada di untuk di assign oleh hotel lain lah. Mengelakkan. Sebab kita harus buat lagi sekali. Okay. This one is for network. This for OT 4A. Yang ini server untuk 4A PC lah. Kat sini lah penyambungan dia. Okay. Penyambungan. Ni physical physical tape ataupun untuk home router kita kat sini lah. Ni dia punya physical dia ni. Nampak? Okay, itu physical dia. Physical dia ni HOWSPACEW. Next adalah penyambungan PC, setiap PC tu ke router. Home router kita. Next, penyambungan untuk comment untuk home router kita. Kita boleh nampak kat sini. Basic, fastnet. Okay, no shut. Host name, kita tukar host name untuk home kita. Di home RPR. Blend 20. Lepas dia akan create untuk yang baru untuk kit untuk blend 20 yang bagus sebab kita belum letak lagi. Lepas tu IPD, submit mask IPD kita, okey. IPNW3. So IPNW3 ni apa benda? Kita boleh wujud dekat part A. Kata lain IPNW3 ni IPD lah agak-agaknya. IPWD. Kat sini kita boleh nampak dekat itulah dekat kata soalan menunda. Ni akan di IPD, next one is IPD, ni IPC dan ni IPD dia sama. Dia ingat untuk CLI. Okey. Okay, next. Key in. Key in untuk setiap laptop kita. Untuk laptop 0, kita boleh nampak. Kita akan test untuk IP config dia. Okay, maafkan saya ada agak berlakunya masalah internet tadi.
harap dapat interest terlepas video ni. It's okay. So kita teruskan IP kita, kita test dulu IP config kita. IP config dia dapat tunjuk sini. Tunggu sekejap lah, saya nak tengok balik. Recording, okay, recording. Saya takut tak recording pula nanti. IP, IP config untuk laptop 0 berjaya, manakala untuk laptop 1 dan laptop 2 juga berjaya juga. Nanti kita akan apa, kita telah tunjuk juga. Ni juga saya tunjuk satu contoh je. Nanti dia akan, kita akan buat seminggu. Lepas tu, next adalah penyambungan untuk VLAN user. Kata lain adalah untuk home router kita punya ID, okay, 20 tu. So kita punya ping, punya kita punya VLAN internet user is 220.213 ni dia, bawah ni router kita, home router is 220.213.1.1. Okey, kat sini dia dah tunjuk berjaya. Okey. So sama juga yang lain, if laptop 0 berjaya, laptop yang lain juga berjaya. Sebab sama kata tetap satu ya. Sebab kita dah agih untuk 3 sebelum kita, okey. Next, untuk ping untuk DNS server. So seperti yang saya kat sebelum ni, untuk 4A sama juga, untuk 4B ni sama juga. Oh, sebab kita tak letakkan okay, sambung balik tadi. Okay, kenapa dia, okay, kenapa ni, ni tak berjaya? Dia cakap sini request time out. So kenapa? Sebab kita tak letak untuk comment untuk permit access. Seperti saya cakap sebelum ni, untuk part A kita tak letak pun permit dia akan untuk menghantarkan signal tu ke DNS server. Kita dah permit, so kita buatlah permit, kita buatlah comment untuk untuk dapatkan kita punya device untuk menghantarkan signal dia, untuk dapat menghantarkan signal dia ke DNS server. Kita menghasilkan satu comment, untuk kata lain adalah permit. Okay, so saya tulis untuk ping dia is, ping dia ni untuk jenisnya ada adalah 25. Oh, okay, okay, 29 28 pun 27 1.2. Let's look at it. Okay, kat sini dah berjaya, okay. Kita try test lagi untuk laptop kita punya satu. Kita mesti first. Cina yang nombor dah tengah telefon. Hilang kau. Kuota internet e-watch-nya dah habis dah. Tengok. Kuota internet. Kuota internet. Ada tapi. Okey, maafkan saya ya. Ada masalah. Okey, kita test pula untuk laptop 1 kita. Sebab laptop Sifa dia ada masalah sikit tadi, tapi lepas tu dia berjaya balik. Kita test jelah, takut apa-apa jadi kan. Okey, tak ada 29.28.27. Kita perlu letakkan ni sebab dia adalah IP address untuk DNS server kita. Kat sini boleh nampak dan result dia positif, okay. Okay, sama juga yang lain, dia akan jadi macam tu juga. Next adalah display IP net kita. Untuk observation untuk for display IP net untuk home water, dia tulis cakap kat situ memang. Okay, dia akan kita punya tu tulis je dekat home water. Pergi ke water, pergi ke CLI. Tulis apa dia nak situ. Router SH, I mean SIP net thread. Ni merupakan IP address, IP net yang kita akan lakukan sini lah. So dekat sini you contoh yang saya dapat.
Next is seperti sebelum ni, saya just perlu guna gambar je. Ini tak payahlah sebab sebelum tu bisa. Kat sini memang dah tunjuk lah. Ha, tu dia MAC address, dia jenis macam tu, pusul macam tu. So dekat sini merupakan hasil yang saya telah dapat lah. Okay, untuk setiap base-base yang dia nak lah. Untuk server 0, server ni, SP router, pusul home router, pusul laptop 0 dan laptop 1. Next is laptop 2. So kita ajar perlu server, laptop ICP, home, laptop 0, 1, 2. Okay, tu je. Next, penyambungan untuk web browser kita. Web browser ni, kita ni pun sayang. www.com. Okay, dapat berjaya keluar. So, welcome to Fahnakimi Web. Perjaga Foxic, dimension 4.B. Okay, untuk laptop Sifar, laptop 1, laptop 2 semua berjaya. Alhamdulillah. Next adalah pemasangan IP ping-ping setiap tu lah. So, saya telah cuba untuk ni. Laptop Sifar dan ada PC. Dia boleh just pergi kita satu contoh je. Kita just lah ping untuk laptop Sifar is ke laptop tu adalah 220.1.3.2.1. Berjaya kat sini. Lepas tu kita atur pula ke ping DNS kita. Is 29.28.27.1. Ni punya gateway je. Berjaya juga dekat sini. Hantar kapak sini dan terima kapak sini. Malah untuk pula gateway server DNS. Berjaya juga. Next untuk DNS server. Sekejap ya. Saya dah rasa agak recording. Okay tak apa. Lagi recording. Saya takut dia tak recording tu. Asal tu. Next is DNS server ping 29.28.27.2. Okay, berjaya juga dekat sini. Okay. Seterusnya interface home ISP punya router is 16.17.19.1 yang saya tulis kat situ yang saya telah buat sendirilah. Ping 16.17.17.1. Jaya juga kat sini dan last kali interface kena ping ke home router. Ping ke home router is 220.213.1.1. Berjaya juga. So dekat sini semua keputusan positif kecuali sebelum komen untuk penyambungan ke DNS server. Selepas komen untuk DNS server tu dia dah lancar lah. Alhamdulillah tak ada apa-apa masalah lagi. So saya menamatkan untuk kita punya paperwork untuk network kita. Bismillah. Alhamdulillah. Kita menamatkan untuk paperwork sis kita. Alhamdulillah. Lepas ni kita just buat untuk practical test ya. So practical test apa ni mungkin kita akan hantar dalam 2 atau 3 hari selepas seterusnya. Maybe. Ataupun selepas esok lagi. Tak pasti juga untuk practical test. Sebab consolation memang ada lagi salah faham untuk ni. Sebab penyambungan untuk practical test untuk ni adalah dia macam penyambungan untuk practical, dia penyambungan macam untuk practical 6 dan ke-4 lah. So dia macam agak seperti yang kita imbang-imbangkan sebelum ni, practical 4 tu cerita dia pasal telefon. Yang tu lah cerita pasal telefon kan. So saya tak nak cakap banyak lagi, saya nak cakap terima kasih kepada semua yang pernah yang sudi mendengar video-video ni dan juga respect dan juga sudi membajari bersama-sama saya. Okay. Dan itu saya mengakhiri dengan bacaan bismillah. Dan juga bismillah. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.